bisa diusahakan DP ringan. Kita bantu sebisa mungkin, jangan sampai lepas. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Panlala. Ketemu lagi dengan saya, dan hari ini saya berada di daerah Candi Sidoarjo. Salah satu showroom yang menurut kami tadi sepanjang jalan paling besar, paling banyak jumlah mobilnya. Nah, ini sebenarnya agenda lama dari kita yang ingin jalan-jalan ke showroom-showroom yang ada di Jawa Timur. Ini kebetulan adalah showroom yang pertama yang kita kunjungi. Saya terima kasih banyak ke Bapak kami diizinkan hari ini untuk main-main ke sini. Dan kita akan mereview lokasi showroom, kemudian apa saja sih mobil-mobil yang ada di sini, dan apa tawaran menarik dari showroom di sini, agar teman-teman nanti yang menonton video ini kalau ada waktu berminat bisa datang ke sini. Saya dengan Pak Saiful. Pak Saiful, pemilik showroom ya, Pak? Bukan, iya. Cuma pekerja saja, mana jarang ke sini memang. Oke, saya dengan Pak Saiful, tapi Bapak setiap hari di sini kan? Setiap hari. Asli Sidoarjo. Asli Sidoarjo. Asli Sidoarjo. Ini daerah Candi bener ya? Bener. Saya takut salah tadi. Saya orang Sidoarjo, Pak, tapi baru 5 tahun di Sidoarjo, jadi nggak begitu hafal. Nah, saya mau tanya sebenarnya ini tepatnya lokasinya di mana sih, Pak, showroom ini? Dan nama showroomnya tadi apa ya? Raya Candi nomor 7. Showroomnya namanya Kevin Jaya Mobil. Kevin Jaya Mobil, catat loh. Kevin Jaya Mobil, Raya Candi nomor 76. Oke, Pak Saiful, saya mau tahu di sini itu berapa sih mobil dengan harga paling bawah dan paling tinggi yang dijual untuk saat ini nih, yang stok yang ada? Yang ada paling, kalau yang paling rendah kisaran 60-an. 60-an, terus? Kalau paling tinggi ya kisaran 200-an. 200-an. Jadi tipe dan mereknya tuh banyak, macam-macam ya? Variatif. Variatif. Ada mulai banyak pilihan. Toyota yang harga 60-an emang ada sih? Toyota kijang-kijang. Kijang-kijang kayak tadi ya, ada kijang kota, iya, itu barang juga ya? Barang dagangan ya? Paling 40-an. 40-an. Terus metode pembelian itu juga bisa cash dan kredit, benar ya? Benar. Kredit bisa dibantu dengan DP ringan. Itu sih informasi sekilas tadi, benar ya? Benar. Bisa diusahakan DP ringan. Bantu sebisa mungkin, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas itu. Sudah kejaring itu jangan sampai lepas. Sayang kalau lepas. Berarti emang diupayakan biar lolos leasing gitu. Bisa diatur ya, Pak, maksudnya. Oke, apa produk unggulan yang di sini? Artinya yang paling laris selama ini? Nah, di sini ya mobil-mobil kecil, Ayla, sejenis Ayla, sejenis Grand Max Pickup itu banyak ini. Grand Max Pickup malah ya? Oh. Kenapa ya? Karena harganya mungkin ya? Gak tahu, orang kan banyak, mungkin karena pandemi kan banyak keluar dari kerjaannya, cari usaha lain. Iya, masuk akal, akhirnya belinya pickup. Iya, buat usaha di luar kan bisa. Kalau sekarang bertempat kan, nyewa kan ya susah juga. Biaya okay. Lebih tinggi. Kalau pakai pickup bisa pulang pergi kan enak. Terus kalau tahun paling lama, ada gak sih mobil lama gitu? Mobil tahun yang lama? Mm-hmm. Yang tua. Ajanya servis aja, Servi. 2003 ya. Itu udah paling lama, 2003? Iya. Berarti baru-baru mobilnya di sini ya. 2003 itu udah lama. Tahun kijang ini. Oke, oh, kijang ini agak lama. Iya. Lama banget kalau ini. Iya. Tahun berapa ya? Servis ya paling lama. 2003. Berarti lumayan baru-baru ya, sih. 2000, ya. Kalau yang baru-baru Grace itu ada gak sih? Yang 2019. Kita gak berani kalau kita beli yang tahun-tahun agak baru dengan pengurangan, penghilangan pajak mobil baru ini agak susah jualan. Ada dampak? Orang-orang, iya. Orang-orang kan pilihnya yang mobil baru malah. Sebenarnya itu gak berdampak signifikan mungkin ya ke mobilnya. Signifikan? Ini psikologis pembeli yang terpengaruh. Yang terpengaruh kan bisa DP ringan, terus pajaknya kan hilang sekitar 20 jutaan ya. Kan pengaruh juga. Benar. Kalau kita mobil yang gak baru, kita susah jualan. Oke. Terang bersaing kan dengan dealer mobil baru. DP-nya lebih murah. Tapi kan tetap muter ya. Iya. Rata-rata jualan tiap bulan berapa sih, Pak? Minimal 10. Minimal 10? Paling minimal. Paling sedikit 10? Ya, paling banyak loh ukuran Sidoarjo ya. Terus di sini itu kan memang deretan showroom-showroom ya? Ini udah berapa lama, Pak, di sini? Ini buka, kalau saya sih 2016. 2016? 16 pertengahan.
Hari ini ada nggak barang yang paling istimewa yang Pak Saiful punya? Jazz 2015 RS. Mobilnya di mana? Di sini. Depan. Kita boleh lihat mobilnya. Iya, ya, kita lihat mobilnya. Paling istimewa nih katanya. Dari sini bisa ya? Iya. Tempatnya ini enak teman-teman. Di luar itu, di sana tempatnya luas. Jadi mau lihat mobil itu lega. Di sini juga tempatnya yang adem juga. Di sini adem loh. Terus bisa test drive dari saya lihat. Iya. Jadi teman-teman memungkinkan untuk sebelum memutuskan untuk beli, oke saya beli ini, bisa coba dulu gitu ya. Kita lihat. Terus ada Evalia Blind Fan. Bener ya Pak? Ini ya yang 2003? Yang ini CRV yang lama? Ini CRV sama 2003 ya. Ini 2003 nih, CRV 2003. Sama yang CRV yang di pojok. Saya pikir tadi Blind Fan loh. Bukan Blind Fan. Tapi karena dia gelap ya? Iya. Kuku celok salah. Ini ya? Iya. Ini mobil masih baru banget rasanya. Brio ini tahun 2017. Ini yang Satya. Berapa sih Pak pasaran ini? Bukannya 123. Ini 123 Brio Satya. Manual ya? Manual. Terus ada model Yaris-Yaris Bakpo yang lama ini teman-teman. Yaris Bakpo lama gini tahun 2000 berapa ini Pak? 2012. KM-nya masih dikit Mas, 62.000. Tapi ya, nah ini saya mau konfirmasi nih Pak sama Pak Saiful. KM mobilnya Bapak real ya? Real, bisa KM nya real. Karena ada pemain putar-putar Pak infonya. Gak menduduh siapa ya, tapi ada ya kadang ya. Kita tapi, lihat barang lah. Kita gak pikir yang ke situ lah. Tapi kita jualan ini, kita sese barang. Insya Allah kita berani lah. Berani tanggung jawab kalau ada yang gak benar. Di sini dijamin mobilnya benar. KM nya gak aneh-aneh. Ya, teman-teman, kalian yang mau datang ke sini silakan cari tempatnya itu gampang. Tinggal lurus saja ke arah Porong, itu nanti ada kiri jalan kalau dari arah Sidoarjo Kota ya. Teman-teman sampai di sini bisa ketemu Pak Saiful, alamat showroom-nya ada di sini. Nomornya Pak Saiful juga nanti ada di sini, layar sini. Plus nanti ada nomornya di deskripsi video ini. Kita mau ke arah sana sedikit. Di sana ada mobil kecil-kecil, ada Ayla. Itu kan tempatnya enak kan? No. Tuh, luas banget. Di sini datang lagi barangnya. Hari ini banyak yang datang, Pak Saiful. Ya, ini kami. Oh, enggak dijual. Ya, ini. Enggak ditawar juga. Kalau habis duhur memang gini penuh nanti. Oh, gitu. Penuh sampai sana-sana. Jadi teman-teman juga biasanya display di sini gitu. Iya. Kan bebas, bosnya kan jarang ke sini. Jadi ya. Dan jarang tadi buat itu. Ya, teman-teman itu juga rame. Telepon masuk. Dari tadi juga enggak berhenti-berhenti sebenarnya telepon saya lihat. Kita lihat dulu ke sini. Oke. Terus ada beberapa mobil yang tipe pickup begini, ada Grand Max, belakangnya juga Grand Max. Bahkan ada yang Grand Max box yang ada di sana sebelahnya Kijang Kota itu. Klasik. Terus istimewa lagi, sebelah sana itu ada apa namanya? Elf lo dijual di sini, kawan. Coba ke sini. Dijual kes. Ini yang terakhir kemarin banyak yang nyari nih, Sigra. Di sini ada Sigra, guys. Banyak kan yang kemarin yang nanyain Sigra karena harganya member-member begitu soalnya. Terus Agia mobil kecil, memang kebanyakan airnya city car yang sedang beken-bekennya di pasaran ya. Agia, Brio, Ayla tuh ada yang kayaknya bagus juga di sana. Kita hari ini gak bakal nyoba mobil, kita cuma tanya-tanya. Nanti kalau kalian datang ke sini, kalian coba sendiri mobilnya. Kita sambil nunggu Pak Saiful masih teleponan. Mau nanya apa namanya Elf? Elf dijual berapa? Ini yang sebelumnya itu sekitar 8 tunggu. Nanti kalau kalian penasaran sama Elf, karena ini langka nih showroom jual Elf. Platnya hitam ya? Iya, plat hitam. Ini plat hitam. Menarik nih teman-teman. Elf tahun 2010. Ini tahun 2010, tahunnya ya masih muda cukupan kalau buat di jalanan ya. Harga detailnya nanti kontak Pak Saiful langsung ya teman-teman. Terus ini tadi CRV yang diceritakan Pak Saiful ya. Saya boleh intip interiornya sedikit. Ya.
Muka sih dari belakang. Enak dari belakang, kelihatan semua. No. Ini gasit. Ya. Masih oke, teman-teman. Mau ngintip ke dalam? Ini salah satu contoh interiornya. Jadi mobil di sini kayaknya memang dirawat juga ya, Pak ya. Kalau orang naruh terus Bapak rawat lagi. Iya, harus dilihat dulu, cek dulu. Kita pun beli juga kan enggak. Kalau terlalu jelek kan juga enggak berani. Siap. Kita kan jualan nama lah. Jual jeneng. Kalau orang jelek-jelek dipasang di sini kan nanti kan enggak ya, mau juga ya. Mau kesini lagi. Oke, ini salah satu jaminan. Garansi dalam kata lain sebenarnya. Ya, jadi Pak Saiful cuma mau jualan barang bagus. Nanti di video ini juga muncul sebenarnya berapa interior dari mobil ini. Sigra ini dilepas berapa nih? Tadi saya tanya. 100 2017 minimal. Sigra 2017 100. Buka 100 itu bahasa yang boleh dinego. Ngene ya, Pak ya. Bener. Ini lho rek Sigra. Oke. Teman-teman semuanya mungkin itu dulu ya liputan kita, dan ini mobil sejuta umat juga ada nih, jangan lupa. Lengkap. Saya dari tadi nyari Avanza ketemu di sini. Ada Avanza Xenia, ini Avanza tahun 2013 sudah airbag. 2013 ya, yang sudah ada airbagnya. Terus itu Xenia ini tahun berapa? Tahun 2013 belum airbag, airjelek. Harganya yang jauh di bawah 100 dong ya, berapa itu? UKI 106 aja. UKI 106? 2013. Oh 2013. Kalau 106 di 2012 R Sporty. Tipe yang tertinggi. Yang ini? Putih ya. Tahun? 2012. Harga? Harganya UKI 112 malah. 112 senya yang ini. Tipenya ya. Paling tinggi nih R Sporty. Oke. Bisa ini ada jazz lama masih EDS ini Pak. Udah VTEC belum? Belum. Ini JSI 2005 manual. Manual. Dicari ini berapa? UKE masih 85. 85. Saya kalau nyebutin satu-satu terlalu banyak. Nanti tanya-tanya sendiri lewat telepon. Mau datang ke sini langsung silakan. Gitu ya, Pak. Siap. Terima kasih banyak teman-teman. Videonya cukup sampai di sini dulu. Kalau kalian nanti penasaran, responnya ini bagus, kita bakal datang lagi ke sini. Update stoknya Pak Saiful ada apa aja. Gitu, Pak, kira-kira. Siap. Ya. Terima kasih banyak. Siap. Sampai ketemu lagi, Pak.